Sakit kami. Jalani umroh, Ayu Dewi kepergok menangis haru di tanah suci. Ekspresi Regina Tau disorot. Presenter Ayu Dewi kedapatan menangis haru di tanah suci. Di tengah isu Regina Tau selingkuh, Ayu Dewi dan suami melaksanakan ibadah umroh. Saat di tanah suci, sahabat Luna Maya kepergok menangis haru. Sementara Regina Tau menunjukkan ekspresi tak biasa. Kehidupan rumah tangga dari Ayu Dewi dan Regina Tau tengah diuji isu orang ketiga. Hal tersebut berdampak pada publik terus menyoroti sosok suami Ayu Dewi Regina Tau. Ayu Dewi sendiri diketahui memilih bungkam alias tutup mata terhadap kabar yang beredar. Bahkan Ayu Dewi dan Regina Tau malah makin menampilkan kemesraan di depan publik. Terbaru diketahui Ayu Dewi dan Regina Tau tengah menjalankan ibadah umroh. Ayu Dewi tampak terharu melihat tanah suci dari dalam hotel. Dilansir Instagram viral62.com. Tampak juga Ayu Dewi meneteskan air mata saat melihat Masjid Nabawi. Selain itu, Ayu Dewi dan Regina Tau melaksanakan ibadah sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Regina Tau juga terlihat merenung saat melakukan ibadah. Sebelumnya, Ayu Dewi justru menunjukkan kekompakan bersama selama umroh. Hal ini ia bagikan melalui Instagram pribadinya. Sesampainya di tanah suci, Regina Tau terciduk tampil mesra menggandeng tangan Ayu Dewi seolah tak ingin lepas dari genggaman sang istri selama umroh. Regina Tau terciduk tampil mesra menggandeng tangan Ayu Dewi seolah tak ingin lepas dari genggaman sang istri selama umroh. Pasalnya Regi tak seperti biasanya, lebih berinisiatif termasuk saat selfie mesra bersama sang istri. Keduanya tak terlihat menunjukkan gelagat dingin di tengah isu perselingkuhan Regina Tau yang diduga sebagai kekasih Denny Syarista. Melihat sikap Regi itu, warganet langsung mengungkap reaksi tak terduga. Biasa disindir, warganet justru memuji Regi dan mendoakan dirinya agar taubat nasuha. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.